Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi kali ini dengan saya Arisandi, dan untuk kali ini kita akan mengunjungi salah satu pengguna masih dari produk herbal Denatur Indonesia, dan untuk sakitnya apa saja, kemudian obatnya apa saja, langsung saja kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Ya, langsung saja sekarang kita berbincang-bincang dengan beliau. Selamat siang Ibu. Siang, saya Sulia dari RT 31 RW 08 Desa Sindangangin, Kecamatan Lakbo, Kabupaten Ciamis. Okay. Ibu, dulu sakitnya apa, Bu? Kata dokter Banjar, katanya sakit jantung tersumbat. Dulu kan saya berobat ke Rumah Sakit Banjar sampai setahun berobat jalan, tetapi nggak ada perubahan apa-apa. Bahasa minum obat napa niki Denatur wonten perubahan, ada perubahan. Jadi sekarang sudah lebih enak apa gimana, Ibu? Iya. Dulu gimana, Bu, itu sakitnya? Dulu, yang terasa sakitnya di mana apa gimana gitu? Sakitnya di sini. Sakitnya di ya? Di dada ya, di jantung. Di jantung. Terus deg-degan. Lemes, nggak doyan makan. Dulu ke Banjar, tapi bahasa mengonsumsi obat Denatur, ya, jadi doyan makan, enak tidur, lemes. Lemes kalau kecapean, ya masih ada rasa lemes. Deg-degnya masih ada. Kalau dulu nafas ada gangguan nggak, Bu? Misalkan lebih cepat capek apa lebih cepat ngapa? Iya. Apa ini? Anu nafasnya nggak lancar. Lancar ya. Iya. Sering sesak nafas gitu ya. Tapi bukan nafas ya, Bu, ya, karena jantung ya. Dulu vonis dari dokter berarti bukan karena sakit nafas. Bukan. Sakitnya sakit jantung. Ya, ya, sekarang berarti Ibu sudah lebih enak, sudah enak makan, ya. Sudah banyak perubahan, sudah ya insya Allah sudah sehat ya, Bu, ya, ya. Dengan mengkonsumsi produk-produk dari Denatur seperti yang pemirsa lihat di depan ini. Ya, Ibu sendiri dulu habisnya berapa botol, Bu, obatnya? Yang begini 5 set. 5 paket. 5 paket ya yang begini. Yang Habatok. 4. Empat, tapi yang satu itu belum habis. Yang satu botol belum habis. Masih ada. Ya, tadi Ibu bilang Ibu habis sudah habis 5 paket ya, Bu. Dan terasa enaknya dulu habis berapa paket, Bu? Satu paket sudah kerasa enak. Sudah mendengar, makanya Ibu terus lanjut ya minum lagi obatnya karena satu paket sudah terasa enak gitu. Iya. Ya, baiklah pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Sulia. Beliau yang beralamat di Desa Sinangin, Kecamatan Lakbo, Kabupaten Ciamis. Dan seperti yang sudah tadi beliau ceritakan, beliau menderita gangguan pada jantungnya. Yang gejalanya tadi seperti napasnya berat, bukan sesak ya, bukan sesak napas, napasnya berat. Kemudian kurang makan jadi tidak enak, lebih cepat capek, lemas, seperti dan gejala-gejala lainnya yang membuat beliau terganggu. Dan alhamdulillah beliau sudah ada perkembangan ketika bahkan baru mengkonsumsi satu paketan. Sekarang alhamdulillah beliau masih terus berjalan pengobatan. Mudah-mudahan saya minta doanya dari pemirsa semuanya agar beliau segera mendapat kesembuhan. Saya Aris Sandi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, gunakanlah produk-produk Denatur Indonesia supaya sehat seperti saya. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi,
dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas PKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Jika Anda berminat untuk memesan atau mengkonsumsi obat Denatur Indonesia, silakan langsung pesan kepada kami dengan format pemesanan sebagai berikut. Ketik jumlah pesanan, nama Anda, alamat lengkap, nomor HP atau telepon yang selalu aktif. Kirim ke 085-912-146-5666 atau 085-290-025-005, bisa melalui telepon, SMS, serta melalui WhatsApp. Silakan berkomentar di kolom bawah ini atau berkonsultasi langsung ke WA 085-912-146-5666. Nantikan video terbaru lainnya dari kami. Salam sehat dan sampai jumpa. Nantikan video kami selanjutnya.